Ini nantinya akan menjadi sebuah kantin di Pondok Pesantren Madrasah Ahlul Quran. Yang insya Allah pada minggu ini selesai menurut beliau pengurus Pondok Pesantren ini, Bapak Junaidi. Al-Ustaz Junaidi. Kenapa nih Pak? Inilah tempat Nazam Risman nantinya menghafal Quran dengan teman-temannya di aula ini. Ini jalan besar. Ya. Ya, Pak. Bangun pagi tuh. Hah? Bangun pagi. Jangan tidur pokoknya. Nanti di sini pun boleh juga. Sholat berjamaah di sini Pak ya. Ngajinya nih di sini boleh. Iya Pak. Ngaji di sini juga boleh. Iya. Sekaligus untuk mengaji di sini. Setoran di sini Pak ya. Nah. Ini ruang setoran. Nanti nanti lah dengan gurunya nanti kan. Iya iya. Terus dia sama si Arin nanti. Nah. Kalau sini panas di aula di tempat makom ya, makam. Iya iya iya. Itu di aula makom tuh itu lebih bagus, sejuk. Enggak ada banyak pikiran. Tenang di sana menghafal. Nanti kemarinnya pakai itu ya, kemarin kan ada di dalam gudang kardus. Oh iya, ya lah tunggu sekolah. Ini tempat nazam untuk menghafal Al-Quran juga bisa. Sebaliknya ini ruangan sholat berjamaah putra. Kita tengok ke sebelah, ada ruangan putri berjamaah. Ini kelas berapa nih, Pak? Kelas 1. Kelas B.
SMP kelas 7. Kelas 7 SMP. Madrasatul Quran Sungai Rengas Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ustadz lupa terus nama bapak Junaidi, di bawah kepengurusan Ustadz Junaidi, di bawah kepemimpinan Ustadz Junaidi. Ini dia kelas 7 merupakan satu ruangan sementara ini Pak ya, ruangan sementara kelas 7 SMP Habis Quran Sungai Rengas ya. Sudah. Sebenarnya ini sudah saya ambil juga nih Pak semalam. Tempat jemuran anak putri. Belakang dulu Pak. Jemuran anak putri. Sudah diambil kan? Sudah juga. Ini lebih lengkap lagi hari ini nih. Tempat jemuran anak putri. Bila mereka sudah mencuci kainnya, kain busananya, dan lain-lainnya di sini mereka menggunakan pakaian mereka. Gaya. Ke dapur. Iya, dapur Pak. Dapur anak putri. Dapur anak putri. Situ kan? Ya boleh. Yuk kita ke sini. Dapur untuk anak putri. Tangga kamar putri ke dalam. Lanjut ke samping tangga untuk naik ke atas anak putri. Santri tahfiz Quran Pak ya. Susun semuanya Pak. Strukturnya udah dilihat? Udah Pak, udah aku gambar. Struktur madrasah diniyah perguruan. Ustaz Arif
Oh.